Beredar seorang wanita yang berprofesi sebagai pelaut menceritakan kegiatannya di kapal dan viral di TikTok. Dalam video yang diunggah di akun TikTok Ivana Andrea memperlihatkan aktivitas perempuan asal Tangerang, Banten ketika tidak sedang berlayar. Perempuan bernama Ivana Andreas itu melakukan aktivitas mulai dari bangun tidur, makan, hingga bekerja di kapal. Selama bekerja, Ivana mengatakan sudah berlayar mengelilingi berbagai wilayah di Indonesia. Ivana juga menceritakan rasa senangnya bisa bertemu para pekerja yang berprofesi sama dengannya. Mengutip Tribunnews.com, Ivana Andrea mengaku sebagai seorang pelaut yang bekerja menjadi nahkoda. Perempuan asal Tangerang ini menjadi nahkoda di kapal SPOB Norla 6. Ivana menceritakan dirinya menjadi seorang pelaut setelah lulus Akademi Pelayaran. Meski bukan cita-cita dari kecil, namun Ivana tetap menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ivana menambahkan, saat di sekolah akademi, ia mengambil jurusan nautika. Lebih lanjut, Ivana menceritakan suka-dukanya menjadi pelaut wanita. Sukanya, Ivana menyebut dirinya bisa keliling Indonesia secara gratis. Di sisi lain, Ivana juga harus mengorbankan waktunya bersama keluarga. Sebab ketika bekerja, ia jauh dari keluarga dan jarang pulang. Meski begitu, Ivana tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaut. Kini, video Ivana yang memperlihatkan kegiatannya menjadi pelaut diketahui viral di TikTok dan mendapat banyak respon. Hingga Selasa, 18 Oktober 2022, video tersebut telah dilihat lebih dari 1,2 juta pengguna TikTok. Beragam komentar pun disampaikan warganet.